Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Yang saya hormati dan yang saya muliakan Mobil khusus Ketua DKM dan pengurus manajemen Masjid uh, Sunda Kelapa Juga yang saya hormati pengurus uh, Rizka Remaja Idam Islam Sunda Kelapa Juga yang saya hormati para pengurus kalian Sahabat Rizka yang dirahmati Allah SWT wa ta'ala serta jamaah kajian di malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang berguna buat kita semua. Amin. Enggak ada yang amin nih. Amin ya. Belum pada makan apa nih? Baik, malam hari ini temanya tentang hifzu karomatil insan. Menjaga kehormatan, menjaga harga diri semua kita punya kehormatan Semua kita punya harga diri Tidak boleh kita menjatuhkan Harga diri orang lain Orang tidak boleh dipermalukan Tidak boleh dilecehkan Tidak boleh dibuli Tidak boleh dihina Dia punya kemuliaan Punya kehormatan yang harus dijaga Sesama eh, sahabat Rizka Tidak boleh saling menjatuhkan Hendaklah saling menjaga kehormatan Baik kita mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 Yang dapat fotokopian di sampulnya nih ini Yang belum pernah megang kitab kuning namanya kitab kuning nih ya Ini kajian kitab kuning nih malam ini nih Ustadz kitab kuning apaan sih ini udah saya bagi ini Sampulnya warnanya kuning Baik Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat berapa? 70 Tadi sudah kita mulai baca Quran Kita baca lagi dah Biar nambah pahala Amin ya Sama-sama A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تف... تفديلا الله برفير Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam Jadi kita nih manusia merupakan keturunan Nabi Adam AS Allah katakan Walakad karamna bani Adam Sungguh manusia nih dimuliakan oleh Allah SWT Dibandingkan makhluk apapun kita paling mulia Di ayat lain Allah katakan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna Walaqad karamna bani adam aku muliakan manusia. Contoh nih. Binatang kalau mati, ada kucing mati, diapain? Udah buang gitu aja. Paling gali lubang, kubur, udah kan? Ada ayam mati, diapain? Ya udah buang aja, jangan dimasak nih. Ya. Dibuang aja udah, ya kan? Gimana cara mungkin gali lubang, dikubur, udah selesai. Tapi kalau manusia meninggal dunia Sebelum dikuburin diapain? Dimandiin ya kan? Abis dimandiin diapain? Jangan sholatin dulu, bungkus dulu bang Itu telanjang nih maksudnya enggak? Abis dimandiin nih Dimandiin Pakai sabun ya gak? Dibersihin Abis dimandiin diapain? Dibungkus kain kafan Pakai bedak Pakai kapas Lobang-lobang tutupin semua ya gak tuh? Kain kafan berlapis-lapis ya gak? Kain kafan yang baru lah gitu Kalau bekas berontak tuh mayat Wow gitu kan dibungkus kain kafan Ada berapa perkara? Empat Yang pertama diapain? Mandiin, yang kedua diapain? Dikafani, tiga diapain? Diosolatin, didoain, disolatin Yang keempat diapain? Dikuburin, tapi yang paling penting sekali Sebelum dimandiin Pastikan kalau dia udah meninggal Ini yang paling penting <tuh> ya enggak. Sebab kadang-kadang Ada anak remaja nih Bapaknya kaya raya, kontrakannya banyak. Bapaknya pingsan dimandiin. buah Bapaknya bangun, nih enggak. Kata bapaknya apa-apa nih. Keren mati kali beh. Ini kurang ajar banget loh. Babi nggak bergerak-gerak katanya. Nah jadi yang paling pertama pastiin kalau udah meninggal empat perkara mandiin kain kafan bungkus kain kafan disolatkan di kuburan nguburin juga ada tata caranya betul nggak? Gak boleh sembarangan ada kiblat begini caranya. Udah dikuburin nih manusia, nggak boleh injak injak kuburan. Kata Nabi nggak boleh duduk di atas kuburan. La tajlisu alal kubur. Ada nggak hadisnya tuh? Ada. Zaman sekarang bukan cuma duduk pacaran di kuburan. Ada nggak nih? Kacau banget. Dulu orang kalau lihat kuburan lari takut. Sekarang setan lari ngeliat manusia. Jadi ini kuburan udah di manusia udah dikuburin dihormatin. betul nggak tuh? Ya kan kuburan nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang ya kan? Ini kuburan Dihormati, udah meninggal aja manusia diapain? Dimuliakan apalagi masih masih hidup. Walakad karomna bani Adam sungguh makhluk yang namanya manusia kata Allah aku muliakan manusia punya kehormatan tidak boleh dilecehkan tidak boleh dihinakan ya kan ikhwan ikhwan nih akhwat nggak boleh digantung ya enggak amin dijanjiin doang kan nggak dilamar-lamar nggak ada yang amin nih bukan begitu ukti tahu aja tat pengalaman nih. baik kita sambung contoh nih di, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman satu kopian kita ni. hadis riwayat Imam Turmuzi An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslim akhul muslim seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya la yakhunuhu tidak boleh dikhianati wa la yakdzibuhu tidak boleh dibohongin wa la yakhdzuluhu tidak boleh ditipu Ada enggak orang yang berkhianat nih? Iya kan? Ada enggak yang dibohongin? ya nggak boleh dibohongin ada akhwat dibohongin ya kan nggak boleh dibohongin kalau nggak bisa jangan janji betul nggak orang dijanjiin nungguin gak nih nungguin play zaman sekarang nih nggak boleh janji sembarangan Akhwat juga kalau ini jangan ini dong. Ini kadang-kadang ada akhwat, ada ikhwan nih, ya enggak? Ngelamar akhwat. Ta'aruf, Eh aku nikahnya mau orang, acobang ada. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya mau orang. Ini yang kadang-kadang sakit, sakit kan nih? Sakit. Gak boleh nih, gak boleh ada hadisnya. Ingat? Nungguin tuh Ikhwan. Eh aku kasih undangan, ancur banget ada. Kata Nabi gak boleh dikhianatin. Gini, saya mohon maaf ya. Ada ikhwan ngelamar ah, ini sering terjadi nih. Kalau nggak jadi bilang dong. Ya enggak, dilamar doang kan nggak jadi-jadi, nungguin bertahun-tahun. Walayak tidak boleh dibohongin. Walayak nggak boleh ditipu. Dagang boleh nggak dagang, boleh. Nipu nggak boleh. Ada nggak orang dagang nipu? Ada kadang-kadang tuh -kadang di pasar orang jualan barang dari jam 6 pagi ngabisin, 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 ya enggak. Cuman dua di meja ditaruh. Nah orang sangkain ngabisin harga murah. Ngabisin orang beli dua kayak murah. Udah habis diambil ya lagi dari bawah ditaikin di lagi. Ngabisin ngabisin. <laughs> Brengsek banget tuh orang. Ya, enggak? dari jam 6 pagi dagang ngabisin. kagak habis habis. Kacau banget. Ada kayak begitu tuh? Ada kadang-kadang. Dagang boleh nggak dagang? Boleh. Yang gak boleh ngapain? Bohong nggak boleh. Bohong. Ini kadang-kadang orang macam-macam dah bohong. Kalau bahasa Arab tuh angka 5, angka 5 bulat ada titiknya, itu 5. Kalau kalau 0, 0 dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya 5. Kalau bahasa Arabnya 0 apaan? Titik. Jadi kalau 500 bulat gini, titik-titik 500 artinya. Ya enggak, jadi kalau saya ulangi dalam bahasa Arab angka 5 itu bulat ya. Kalau 0 apaan? Titik. Ada harga 500, 5 titik-titik Eh ternyata titiknya ada putihnya dikit banget dari tengah-tengah. Ingat bukan nol pak itu 5 jadi harganya lima ratus gitu. Sangkain lima nol Itu nipu tuh kadang-kadang penipuan macam-macam dah pokoknya caranya banyak. Tidak boleh dibohongin, Gak boleh ditipu. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu Seorang muslim dijag, dihormati, dimuliakan. Apanya? Kehormatannya, hartanya dan jiwanya. Jadi manusia punya kemuliaan, punya kehormatan, punya harga diri, nggak boleh dilecehkan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita agar menjaga kehormatan manusia. Bahkan kalau ada orang yang kehormatannya dilecehkan, dibully, dihina, difitnah, dikata-katain, jangan diem aja kata Nabi. Di halaman satu kopian kita nih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu an Abi Darda radhiyallahu anhu mohon maaf ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma minimri'in muslimin yaruddu ala an maaf ya ruddu an irdi akhihi illa kana haqqan ala allahi ayyarudda anhu nara jahannam yaumal qiyamah ini hadis artinya an abid dari sahabat abu darda berkata Abu Darda seorang sahabat Nabi dia adalah orang Ansor. Ketika kaum Muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat muhajirin siapakah yang dipersaudarakan dengan Abu Darda? Salman al Farisi. Salman muhajirin. Abu Darda Ansor. Kan Nabi Muhammad ketika hijrah mempersaudarakan. Abdurrahman bin Auf muhajirin apa Ansor? Muhajirin. Dia pedagang di Madinah. Ketika hijrah ke kota Madinah dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad ibnu bin abid Sa'ad bin Rabi. Jadi Sa'ad bin Rabi seorang orang Ansor. Nah, Abu Darda dia Ansor dipersaudarakan dengan 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 Salman orang Muhajirin. Pernah ada cerita ketika Salman ke rumah Abu Darda yang sama saudara main. Salman ngelihat istrinya Abu Darda penampilannya enggak rapi. Kata Salman, "Ya Umar Darda, masya Nuki, kenapa kamu enggak rapi banget?" Itu tuh Abu Darda suamiku, teman kamu sudah tidak peduli sama dunia gitu tuh. Jadi Salman ngelihat istrinya Abu pakaiannya nggak rapi. Harusnya kan istri berpenampilan rapi ya nggak? Ya kan kenapa menjaga kehormatan suami? Betul nggak tuh? Ya kan jangan sampai istri pakaiannya nggak rapi. Ahwat ahwat nih kadang-kadang masih muda-muda rapi-rapi ya. Pakai jilbab tuh peniti yang paling kecil tuh. Diumpetin di leher sini Kalau masih ahwat rapi-rapi dah, cakep-cakep. Eh pas punya anak tiga pakai anduk kadang-kadang begini nih. Ya payah banget dah. Harusnya dia tetap rapi menjaga kehormatan suami. Kadang suaminya rapi banget, eh bininya rebek banget. Bini lo bukan? Siapa? Au. Ah, itu kadang-kadang. Makanya tetap rapi nih akhwat. Amin. Ikhwan juga sama, kadang masih masih jomblo-jomblo rapi-rapi, yang ini mulus-mulus. Eh pas udah jalan tiga, bulu hidung udah keluar. Ya enggak? Keren kumis sekali, eh bulu hidung. Ah ini harus rapi. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita aku mendengar Rasulullah bersabda apa kata Nabi ma minimriin muslimin siapa seorang mukmin ya ruddu an irdi akhihi membela kehormatan saudaranya saudaranya diledek dihina dibuni dibuli dilecehkan dia belain apakah balasannya kata baginda nabi illa kana haqqan alallahi ayyurda anhu nar jahannam yaumil qiyamah Nanti Allah akan membebaskan dia yang belain saudaranya daripada panas api neraka pada hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad membaca ayat Al Quran, wa kana hakon nasrul mukminin menjadi kewajiban kami kata Allah untuk membela orang yang beriman. Kalau ada orang dilecehkan, diam saja atau belain, belain. Mungkin ada akhwat nih, ada akhwat pakai jilbab diledek-ledek, ya enggak. Sahabat Rizka ngelihat, dia mau belain apa belain? belain eh macam-macam mas ini nih akhwat nih ini dilendekin tenang neng ada AA gitu tuh buka bajunya S sarodi gitu <guluh. <guluh. jangan diem aja bang ya enggak ada orang dilecehkan belain belain ya enggak orang dicurangin dijahatin jangan diem aja kita kan sekarang orang lebih milih diem nih yang yang ikhwan-ikhwan naik base ada copet teriak apa diem aja diem paling Ya enggak maunya dia teriak dong teriak <tuk> <tuk> malingnya bingung lah apa nih tuh turun malingnya enggak jadi nah jadi kalau ada orang dibully dilecehkan ngapain belain kata Nabi yang belain orang yang dihina kehormatan orang dihina di, di, dicaci maki dibully lah kita belain ntar hari kiamat kita ditolong Allah Subhanahu Wa Taala baik kemudian terkait dengan tema ini kan Allah memuliakan manusia, betul nggak? Maka dalam dalam Islam banyak sekali aturan yang tujuannya menjaga kehormatan manusia. Baik kita akan bicarakan contoh satu persatu. Yang pertama, yang pertama tentang aturan distribusi zakat, infak, sodakoh, donasi apapun namanya. Begini ada yang nanya, Pak Ustad, kita kalau ngasih bantuan diumumkan apa dirahasiakan Pak Ustadz kalau kita ngasih bantuan ke orang donasi apapun namanya sedekah zakat yang apapun namanya itu dirahasiakan disembunyikan atau ditampakkan Pak Ustadz Allah ngasih jawaban dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 di halaman 3 Al-Baqarah ayat 271 71 kita baca sama-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna <tik> <tik> khabir Ustadz sedekah ditampakkan atau disembunyikan Allah jawab intubdus sodakot kalau kamu tampakkan sodakoh kamu itu bagus-bagus saja -bagus kita ngasih bantuan nih santunan yatim atau santunan buat para duafa pakai spanduk pakai panggung boleh nggak boleh boleh aja buat apaan pakai panggung pakai spanduk nama-nama yang rima kita umumin pertama mungkin buat motivasi buat yang lain betul nggak Buat apa lagi? Buat laporan Pak Ustadz, dokumentasi. Boleh nggak nih? Buat apa lagi? Buat audit Pak Ustadz, biar jelas siapa yang nyumbang, siapa yang terima. Betul nggak nih? Ditampakkan boleh nggak? Boleh. Tapi ini ayat belum titik. Masih ada koma. Iya nggak? Iya kan? Apa sambungannya? Wa in tuhfuha wa al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kata Allah, Allah berfirman, dan jika kamu menyembunyikan bantuan kamu, sedekah kamu, dan diam-diam engkau berikan kepada orang miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik. Saya ulangi, Allah katakan, kalau kamu tampakkan bagus-bagus saja, pakai spanduk, yang bantuan naik ke panggung, yang itu dipotot jepret segala macam. Tapi Allah katakan, tapi kalau diam-diam engkau berikan kepada fakir miskin, engkau sembunyikan, maka menyembunyikan itu lebih sekarang kenapa lebih baik yang pertama disembunyikan lebih baik bisa jadi agar yang memberi lebih terjaga keikhlasannya betul nggak agar yang memberi lebih terjaga keikhlasannya yang kedua nih yang kita omongin yang kedua apa alasannya agar yang menerima terjaga kehormatannya bukankah tidak sedikit orang yang menerima bantuan juga kadang-kadang malu kalau diumumin betul nggak ada nggak orang yang bantuan malu di foto-foto? Ada nggak? Ya kan, wah ada foto gua di spanduk tuh, ya gitu. Ya. Jadi, Ustaz, tapi kan kita perlu dokumentasi, ya nggak apa-apa di foto Quran. Juga bilang apa-apa di foto. Tapi kalau kita sembunyikan, diam-diam engkau berikan kepada fakir miskin itu lebih yang ngasih lebih ikhlas, yang menerima terjaga kehormatannya. Saya kira-kira satu bulan yang lalu. Saya dapat uh, kiriman postingan dari di Medsos ya dari dari teman di Mesir. Yang belum follow Instagram saya follow ya Syahroni Mardani nanti saya follow back insyaallah. Malam ini juga SYAH. Ini kayaknya ada 3000 orang lumayan nih follower naik nih. Belum naik-naik follower nih sekarang ya enggak. Syahroni Mardani ini akun-akun silakan nih Syah, ah, Syahroni Mardani. Saya follow back malam ini. Yang memoto silakan nih Jadi saya kira sebulan yang lalu dapat kiriman dari teman Mesir berita D dari ada ada berita dari e, Sheikh Al Azhar jadi pimpinan tertinggi di Al Azhar namanya Sheikh Ahmad At so, ini saya so, sudah uh, sempat uh, upload di, di IG saya itu videonya Nanti silahkan di follow yang saya follow back Allah Syahrani Mardani ya nah, ini nggak follow Ustadz pahalanya gede kali hari Jumat lagi nih wah masya Allah ya, kan? apa ntar itu jadi Syekh Ahmad Atoyib, At Syekh Al Azhar, beliau memberikan himbauan bahkan seperti larangan kepada semua lembaga zakat di Mesir, di bawah di Mesir ya, di bawah Al Azhar di Mesir untuk ketika pemberian bantuan untuk tidak mendokumentasikan, memfoto ataupun mengabadikan dengan cara apapun ketika orang yang susah dikasih bantuan. Dengan alasan beliau katakan hifazon ala karomatil insan menjaga kehormatan manusia. Kemudian saya berpikir ini ini beliau sampaikan di lembaga-lembaga lembaga-lembaga zakat di, di Mesir. Saya berpikir kemudian begini, bagaimana juga kalau seandainya ini juga jadi bahan pikiran kita di Indonesia gitu. Jadi maksud saya, tapi kan Pak Ustadz kita perlu dokumentasi Pak Ustadz silakan aja dipotok, silakan aja divideoin, tapi jangan berleh, berlebihan. Kayak kemarin awal tahun kan banjir sebagian wilayah, ya nggak tuh? Ada nggak orang ngasih bantuan? Banyak. Kan kadang-kadang sebelah sini nggak becek nih. Cuman yang ngasih pokoknya potot -pot yang becek gitu, yang seperut. Kalau bisa seleher. Ya orang mau tenggelam udah mau nerima bantuan? Mau mati orang nggak? Ya Gini maksud saya. Ini setuju nggak kalau saya bilang ada nggak orang yang nerima bantuan malu kalau dia foto-foto? Ada nggak tuh? Dia merasa, aduh gue kalau nggak perlu banget gue nggak ngambil ini nih di foto-foto kadang-kadang mohon maaf ya acara santunan nenek nenek, nenek naik ke panggung ada nggak tuh Ayo ya. naik naik diri naik foto jangan senyum dia diam muka jelek muka jelek ya. gitu kan kata nenek banget gua ya gue di foto begini gini orang tua jangan sunyi ke panggung kesian ya enggak yang bagus sahabat Rizka antren ke rumahnya amin orang udah sepuh antren ke rumahnya siapa tuh punya cucu dia amin ya enggak eh cucunya eh cucunya laki ah, ancur banget dah terapi ya rapi begitu tuh ya eh cucunya laki makasih ya Maka sih, mas ya udah kayaknya menyesal banget kayaknya jadi begini <coughs> ini sih bahan pikiran saja Ustadz kita kan perlu dokumentasi kok emang nggak boleh pakai panggung boleh boleh nggak Qurannya bilang boleh ya enggak intub kalau kamu tampakan boleh nggak boleh silahkan tapi belum titik ada koma wa in wa hal fuqara khairul kalau diam-diam kau berikan itu lebih baik maka dalam aturan pemberian bantuan teman kita nih sahabat Rizka kena musibah ya enggak kita mungkin ngumpulin donasi uang zakat apalah namanya gitu ketika saya mengeluarkan saya secara pribadi mengeluarkan zakat ketika saya kasih teman saya ini nggak mesti saya bilang bang kan lagi susah ya bang ini uang zakat ya bang saya azza ya zakat kan? lagi susah ya bang terima aja bang orang malu nggak kadang-kadang tuh nggak usah dibilangin nih nih bang ada amplop mau pulang dah udah cukup gitu mana perlu perubahan dibuka lah kok kosong nah kan gue bilang amplop gue mah gak bilang duit nah lu aja nger ng brengsek banget lu bro gue kan ngasih bantuan lu bro Enggak? lah gue mau bilang amplop nah lu aja nger ng pulang buru-buru jadi nggak mesti kita bilang tuh duit zakat ada nggak orang malu kalau kita kasih bantuan ada nggak nggak usah ngomong dah, ya nggak kasih. Saya baca tulisan, termasuk kadang-kadang me, bukan menjatuhkan harga diri orang ya. Begini, kalau mengasih nggak saja nggak usah ribut-ribut. Apalagi saya, saya, punya punya sepatu di rumah, jarang saya pakai, masih bagus. Ya nggak? Saya mau kasih teman saya di Rizka, lagi rapat rame-rame. Lu mau gak sepatu gua masih bagus, sepatu bekas sih lumayan, mau gak lu? Dia bilang malu, dia mau, mal, dia, dia bilang mau, dia malu, ya gak tuh? Ya gak? nggak usah teriak-teriak, ya kan? Kasih aja, nih ada uh, punya gue lo pakai dah. Ya, bisa jadi ada orang yang mau make barang temennya walaupun second, ya nggak tuh? Tapi jangan ribut-ribut, ya nggak nih? Eh, lo lu mau nggak tas bekas gue nih? Ada tuh kantong kresek, lu mau nggak lu pakai? Ya, lumayan buat buat kerja kantong kresek, kantong kresek bekas kasih gue lagi, ya nggak? Gini, kalau mau nggak ka ka gini kan orang gini ya. Uh, namanya ba, ba, ada barang yang yang uh, bisa masih bisa digunakan kan betul nggak tuh mungkin di rumah kita udah jarang kepake nih akhwat nih punya jilbab ada 30 amin ingat iya kan 20 jarang dipake bagaimana kalau dikasih temen boleh nggak nih buat kita barang lama buat teman kita barang baru betul nggak tuh saya punya baju jarang saya pake kan saya baju tiga lemari semuanya ingat iya saya saya buat saya baju lama kalau saya kasih teman saya kan baju baru betul nggak tuh Iya enggak? Tapi kalau saya umumin, bang mau nggak bang? Saya ada baju nih no bang, udah jarang saya pakai bang. Ada, pernah udah udah agak luntur-luntur sih bang. Udah gigit cowok mau nggak bang? Gitu kan? Nggak usah ngomong udah di laundry cakep gitu nih bang. Orang tuh kalau nggak usah ribut-ribut dia mau betul nggak tuh? Jangan di jangan diumumkan dia malu betul nggak? Jadi kalau kita ngasih bantu ke orang, ini kata kata berita yang tadi kita kembali ke tema ini nih. Kalau kamu tampakkan bagus, kalau disembunyikan lebih baik. Kenapa lebih baik tadi tuh? menjaga kehormatan orang yang menerima. Bukankah orang yang terima bantuan juga mau dikode foto-foto santunan yatim kadang-kadang dicari foto anak yatim yang paling jelek ada nggak nih yang belekan begitu tuh upil pada keluar gitu nyalon ya nyaksian anak yatim di brosur di panus dipajang muka, muka jeleknya nggak tuh? Bukankah gini? Mari sama-sama kita menjaga kehormatan orang betul nggak tuh? Ini kalau setuju ya, tapi kan kita perlu potok, iya silahkan potok, ya enggak, cuman jangan berlebihan. Kadang yang terima bantuan udah suruh, adangan suruh baris, ya enggak, baris, 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 jangan ketawa, mau dipotok nih, ya kan? Ya Allah begini ya, dia punya, meskipun dia susah perlu bantuan, jangan dipermalukan, betul nggak tuh? Yang bagus diapain? Dimuliakan, ya kan? Ini bukan masalah halal haram ya, ini hanya kajian akhlak saja. Jadi kalau kalau kita sembunyikan yang bukan yang bilang bukan saya Quran Allah mengatakan wa in wa fahuwa khairul lakum. Itu lebih lebih baik. Ngomong-ngomong Isa jam berapa? Oh, udah ya. Oh, kalau gitu kita istirahat dulu. Contoh yang kedua setelah salat Isya. Apakah itu? Yaitu setelah kita dengarkan setelah kita salat Isya. Sekian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada MC kita siapa dah namanya Rizky MC kondang kita nih yang udah kita booking dari empat bulan yang lalu ya baik eh, tadi yang pertama contohnya kalau kita ngasih eh, menja mengapa bantuan yang kita berikan ra kita rahasiakan untuk menjaga perasaan atau harga diri orang yang menerima sekarang contoh yang kedua Contoh di dalam menjaga kehormatan dan harga diri orang lain, semua orang punya kemuliaan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh dibuli, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah dalam adab, di dalam memberikan nasihat, di antara adab dalam menegur orang lain atau menasihati orang lain, adalah dengan cara jangan menegur orang di depan orang banyak. Jangan menasehati dia di depan orang banyak. Kenapa itu akan menjatuhkan harga dirinya? Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika memberikan nasihat menegur tidak langsung di hadapan orang banyak. Baik sahabat Rizka sekalian, di antara di antara hal yang menjatuhkan harga diri orang adalah manakala kita melihat teman kita salah dan kita tegur langsung di depan umum apalagi dengan cara berlebihan membentak orang di depan umum, marah-marahin gitu. Ada kalimat syair yang sangat bagus sekali yang disampaikan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Al maaf Al-Imam Al syafii rahimahullah yang megang kopian di halaman 3. Ada syair Imam Syafi'i tentang menegur memberi nasihat di depan orang banyak itu bagian dari penghinaan. Begini kata Imam Syafi'i. Ta'ammadani binushika fin firadi Wajanibnin nasihata fil jama'ah Fa innan nusha nasi naw'un Minnat tawbikhi la arda istima'ah Wa in khalaftani wa asaita qawli Fala tajaza idha lam tu'to ah. Kata beliau Ta'ammadani binushika fin firadi Tegurlah aku Nasihatilah aku di saat aku sedang sedang sendirian. wajah nibnin nasihat jamaah dan jauhkanlah menasehati aku, menegur aku atau lagi atau apalagi dengan cara membentak aku di depan orang banyak. Fa nus nauun teguranmu di depan orang banyak itu kepadaku nauun minat taubih itu bagian dari penghinaan pelecehan la ardos timah aku tidak suka mendengarnya. Wa tani wa asoita kauli kalau kamu tidak setuju dengan omonganku ini kata beliau jangan marah kalau nasihatmu tidak aku dengarkan. Kadang-kadang ada oke kalau oke okay kita salah tapi menegur dengan cara yang baik betul enggak? Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari mungkin kehidupan berumah tangga ya enggak? Mungkin seorang istri mencari-cari kok suaminya pas mungkin pulang ke suaminya nggak ada di rumah gitu suami saya mana ya Kok di ruang tamu nggak ada di kamar nggak ada di loteng nggak ada kenapa main di loteng suaminya mana dia ya eh dilihat suami lagi nongkrong di pos ronda istrinya manggil teriak-teriak bang pulang bang main mulu sih main catur no ayam belum masukin ayam no pulang pulang kan suami malu teriak kata suami Shh, berisik banget tuh diem Iya kan Pulang lu bang main mulu sudah tadi kira-kira suami depan teman-teman malu nggak tuh? Malu nggak nih? Malu ya? Tadi temannya nanya, Bini lu bro? Bukan? Siapa? Ah, itu orang marah-marah aja. Gue nggak kenal. Bini lu mana? Di rumah lagi senam loh, ada. Ya kan? Jangan depan umum dong, bilangin, ya enggak? Malu orang, betul nggak tuh? Kadang-kadang ditegur sekali, ingetnya bertahun-tahun, betul nggak tuh? Suami pernah diomelin bukan diomelin tegur sama istrinya gitu kan Depan teman-temannya Dua tahun yang lalu ingat, Temennya Temannya masih ingat Kata suaminya nih, bro jalan-jalan bro Lu bilang belum bini lu, tenang bini gue bisa diatur Lu jangan lu takut bini lu, lu dua tahun yang lalu, diomelin bini lu Masih inget aja lu bro, dua tahun Begitu tuh, suami juga sama ini kisah nyata Saya pernah pulang kondangan, saya lupa di mana gitu Saya pernah pulang kondangan, saya melihat seorang suami Sedang memarahi istri di tempat parkiran

Ya enggak, lus-lus, neng, neng. Kenapa sih bang? Enggak jadi dah, enggak jadi, jadi yang lain. Ya enggak begitu. <laughs> Jangan depan umum, orang malu, ya enggak nih? Dasar kamu ada arisan keluarga, mungkin istrinya salah. Kenapa dibentak-bentak depan umum, betul enggak? Kenapa dibentak bentak depan umum? Saya secara pribadi pernah menyesal, saya pernah ngomelin anak saya depan teman-temannya. Mungkin anak saya salah, ada teman lagi mainkan. Saya bilang, kamu kenapa gini, gini, gini? Habi, maluin aku juga kalau teman aku domelomelin ya kan jadi apa kesalahan saya wah makasih bang waduh ini berwarna begini nih ini, masya allah ini belum saya tegur nih adiren belum saya tegur ini masya allah luar biasa kalau sunda kelapa ini nggak ada kue aja nih belum lalu <tuk> <tuk> kembung ini kembung dua gelas nggak <tuk> apa-apa ntar kue aja habis kita kaji maju nih kita biar mungkin di layar ditonton internasional ini Iya enggak? ditayangkan nasional Malu apa kata dunia Sunda Kelapa sepi banget begini mejanya. Lah <laughs> kan ditayangkan internasional ini. Ditonton Amerika nih di Inggris, Jerman. <laughs> Jangan menegur depan orang. Nabi Muhammad SAW pernah Nabi melihat seorang sahabat wudunya enggak sempurna. Wudunya sah, cuma enggak sempurna. Ya kan kayak kayak ahwat. kan kadang ahwat ada enggak yang wudunya begini. Dia mungkin udah pakai bedak udah cakep nih, takut luntur. Begini wudunya nih. Wardah, wardah takut luntur ya gak? Gitu. gitu. Ukti, kalau wudhu yang benar, gitu wudhu sab. Ini juga ada kadang ikhwan wudhu malas kena air, buka keran begitu nge. Pala guyur, dia malas kena air, ya enggak. Nabi ngelihat ada sahabat wudhunya nggak sempurna. Bagaimanakah beliau menegurnya? Selesai sholat, Nabi berkhutbah Nabi nggak sebutin nama, Kata Nabi di antara kita ada orang yang wudhunya nggak sempurna. Yang ngerasa ngerasa nggak tuh? Udah gitu aja. Kita kan kadang tunjuk-tunjuk. Nih, nih teman kita dia nih, nih dia kalau ngaji tidur nih, nih dia orang ini, nih nih. Ada snack aja dah, bangun nih orang dia nih. tunjuk-tunjuk, malu nggak tuh? Malu, malu. Jangan depan orang dong. Ya nggak menjatuhkan harga diri. Mungkin kita di organisasi nih, teman kita salah salah dalam dalam pekerja salam dan ini oke okay dia salah jangan bentak-bentak depan umum ya enggak mungkin berdua akhi kenapa tadi begitu kenapa kamu begini termasuk di grup-grup WA grup WhatsApp ya enggak nih ada enggak teman kita salah posting nih ya kan teman kita salah posting ya enggak kan ada yang langsung Nagor tuh woi siapa nih woi 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 di grup ya enggak teman kita langsung malu dia left ya, ya. Mungkin dia nge-share, nge-share video, dia dipikir lucu kali ya enggak. Video artis mungkin seronok-seronok begitu kan, joget-joget gitu kan, pakaian seronok memble begitu, nah so, gitu kan. Iya enggak, ya kan kita gimana kalau menegor? Japri, ahi, kenapa video gitu dia udah hapus-hapus gitu, aneh udah lihat yang lain belum gitu. Dilihat, 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 dilihat <laughs> gitu ya enggak, gitu. Ada yang lain, Japri, Japri, ah gitu ya enggak. <laughs> lu jangan, lu jangan kasih di grup. Apus-apus gue udah lihat gitu tuh ini ya nggak nah, gini jangan negor dengan ditegor di grup malu nggak dia termasuk kan grup itu kan ini juga kan ruang terburu ruang publik kan jangan jangan depan umum gitu kalau menegur kita berorganisasi salah mungkin lagi rapat lagi rame ramekan malu nggak eh kamu gimana sih kenapa kerja kamu gini 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 nih malu dia ya nggak tegur berdua mungkin dengan cara-cara yang baik menasehati apalagi membentak-bentak Ya kan? Saya saya punya anak buah, gitu kan. Anak buah saya kerja salah kan, saya bentak-bentak depan umum. Di -video lagi. ya enggak? Di share di medsos, malu enggak dia? Malu dia punya orang tua, dia punya keluarga menjatuhkan harga diri orang. Wala bani Adam sungguh makhluk yang namanya manusia diapain? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat Rizkan yang lagi kondangan, teman kita belum makan kali namanya anak remaja kan kalau kondangan memperbaiki gizi iya gak tuh ngambil nasi banyak banget munjung sate nasi sate iya gak tuh Dikomen, di komen woi banyak amat lu ngambil nggak sadar lu ya Allah malu buat gue dah ya gue kondangan goceng lagi iya gak gitu Kondangan goceng makan semuanya loh ya gak? ya, allah malu banget. Apa kata dunianya nggak Direkam lagi pakai video, lihat tuh temen, temen lo lagi makan, makan somai makan laksa, makan ini. Kondangan goceng semuanya dimakan, waduh Bikin insta story, oh, ya malu maluin gue aja luah, ya kan. Gue lagi makan yang mangap lagi. Dipoto di share, di grup lagi Nah ini itu jangan kita mempermalukan orang lain, betul nggak? Gak boleh. Teman kita sekarang udah hijrah, betul nggak nih? mungkin punya masa lalu ya kan orang bilang orang 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 baik punya masa lalu orang jahat punya masa depan ya nggak tuh teman kita ada nggak yang dulu nakal sekarang udah berubah udah hijrah udah masa lalu jangan dibongkar pak ustad teman saya tat dulu tukang mabok tat begini tat ya. sekarang udah begini tat sembahyang bang pakai, ga, pakai galon tat ya begini. wah makin gila dong bang iya tat dulu dia begini sekarang pakai ember tat begini dia Gue keren sembahyang kali. Enggak tadi udah begini kayak ember kadang. Dia dulu jahiliyah, sekarang udah hijrah. Ngapain kita cerita masa lalu, ya enggak? Saya bilang dia tuh kayaknya soleh banget. Dia dulu nakal tat. Dulu, -dulu tuh nyolong otak amal tuh tat dia. Ya. ya kan? Ngapain kita ceritain ya enggak? Aib, aib nggak boleh masa lalu. Masa lalu biar Bahkan suami istri Ustadz ada yang nanya, apakah kalau saya sudah menikah dengan suami dengan istri saya, Uh, saya uh, apa namanya rahasia harus kita beritahu atau, atau di diumpetin udah umpetin aja jadi kalau mungkin ikhwan ahwat kan masing-masing punya masa lalu ya nggak kan bohong nggak boleh bohong bohong boleh dalam tiga perkara ingat nggak yang pertama bohong dalam pertempuran boleh bohong perang boleh bohong Indonesia perang lawan Belanda ada pahlawan kita pejuang tangkap Belanda di mana markas kamu di utara pak, malah di selatan, bohong gak tuh? bohong boleh Pak kalau jujur di mana markas kamu ini Pak di kolong nih Pak habis oh, abis teman kita ya nggak tangkap semua Belanda gitu boleh kita bohong kalau perang nggak apa-apa ya enggak yang kedua bohong di dalam mendamaikan orang lain boleh ini dari sahabat Rizka lagi ribut ada nggak nih Iya, ada lagi selek dikit, kita boleh ada bohong-bohong dikit Bro, salam bro dari dia bro Dia gak sengaja kemarin, dia kirain kue dia kali ya hey, Kue lu ya, dia minta maaf gak sengaja ya kan Ya gak ada kue sekotak dihabisin sama temen ya Ya gak gitu kan, kita Ini dia ngirimin jeruk dua kilo nih Padahal kita yang beli, Bo boleh gak bohong-bohong dikit? Boleh, untuk mendamaikan, boleh dok bohong Kita kadang malah ngomporin Ya gak, lagi ribut ya bro Sama dia, mau di orangnya bro Ya gak, apa kita hajar aja bro Kita keroyok bro, ya gak, lu yang megangin gue yang mukulin Nah itu gak boleh, ya gak yang ketiga, apa bohong yang boleh? Bohong yang boleh, bohongnya suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami dengan tujuan rumah tangga harmonis boleh. Mungkin setelah dia berumah tangga, mas, mas, uh, dulu sebelum nikah sama aku, mas, ada nggak wanita lain dalam hatimu kamu doang dek? Aku tuh dari lahir begini dek. Eh pas melek kamu, udah, kan kan buaya banget, <laughs> kan bohong banget ya nggak tuh? Gak apa-apa buat keharmonisan. Kamu deh ada nggak laki-laki lain selain aku nggak ada mas. Aku tuh nggak, aku tuh polos. Ya, ya. Aku begitu, begitu buka pintu, eh kamu udah mas nggak ada lagi. Itu kan bohong banget. Orangnya dulu kembang desa, yang itu kembang kampus banyak mantannya. Coba kalau jujur, ada nggak dek laki-laki banyak mas ganteng-ganteng dulu. Kamu aja loyo begini, nih. Ya, ya. pelabuhan terakhir. Ya. Itu gak kalau ditangkap ansip ke kawin kita mas, ya, ya. apes banget dah. Ya, ya. Jadi bohong-bohong begitu tujuannya baik gak apa-apa dah. Ini kan. Mungkin istrinya menghidangkan masakannya mungkin rasanya sedang gimana mas eh, hidangan tadi masya Allah subhanallah. Tuh menek kau masak enak banget. Aku go food, mas. Oh go food. pantesan enaknya enak ya enggak. Kirain beli ya. kirain masak. Biasanya anyep, tumben rasanya. Ya aku tadi go food. pantesan enak biasanya agak, -agak rasa aja biasanya enggak ya, Masak saya rasa begitu, saya udah begitu. Iya kan? Cuma orang, orang doang lain. Jadi bohong itu boleh. Jadi rahasia, udahlah nggak usah cerita masa lalu kita. Apakah perlu ceritakan? Nggak usah. Ini rahasia pribadi. Dulu begini, dulu begitu ngapain cerita? Kata istri Mas, aku mau cerita masa laluku nggak usah deh. Aku terima kau apa adanya. Dikit doang Mas, nggak usah deh. Aku nggak aku sudah ikhlas dengan apa adanya dirimu. Dikit doang Mas. Ya udah dah, ada apa sih? Aku dulu laki mas Wow, langsung suaminya minggal pingsan lah ah minggal suaminya langsung ya enggak pingsan ya enggak aku dulu laki gitu jadi masa lalu udah nggak usah ceritain masa lalu kan teman kita dulu jahiliyah sekarang udah hijrah udah ngapain ceritain dia ya enggak tutupin aibnya apa kata nabi man satara musliman satarahullahu fid dunya wal halaman 7 tuh siapa orang yang nutupin aib seorang mukmin aib dia akan ditutup oleh Allah subhanahu wa taala betul nggak terus balik yang bongkar bongkar aib orang aib dia akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa taala nggak boleh kita bongkar aib orang lain dulu dia jahiliyah sekarang udah hijrah udah ceritakan yang baik baik manusia nih jangankan masih hidup udah meninggal aja dihormatin ini di halaman 8 arahan Nabi buat orang yang mandiin jenazah. Ini tadi kan keterimaan satra musliman ini Larangan menceritakan aib jenazah saat dimandikan. Dengan tujuan menjaga kehormatan. Halaman 8 ada hadisnya tuh. Apa kata baginda Nabi? An Abi Rafi. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi man gosala siapa orang yang mandiin mayat ada nggak orang yang mandiin jenazah? Fakatama alaihi dia sembunyikan aib yang dijumpai yang namanya orang meninggal dimandiin, ditelanjangin. Ada nggak aibnya? Ya enggak. Kan kadang-kadang orang cerita tuh kata Nabi yang mandiin jenazah nutupin aibnya apa balasannya? Ghafarallahu an ghafarallahu lahu arba'ina marrotan yang nutupin aib almarhum dia akan diberikan ampunan Allah 40 kali itu. Tidak boleh menceritakan. Ya kadang-kadang ada nggak orang cerita? Ada ya. Ya Allah Pak Ustad, pas saya lagi mandiin Pak Ustad, matanya melotot Pak Ustad. Saya tutup Pak Ustad, melotot lagi Pak Ustad. Saya tutup Pak Ustad, melotot lagi Pak Ustad. Eh ternyata belum mati Pak Ustad, masih hidup dia. Yang tadi tuh yang bapaknya pingsan. Bapaknya pingsan dimandiin, bangun lagi bapaknya. Kacau banget, dah. sahabat Rizka nih. Apaan tadi itu? Ya Allah Pak Ustad, saya lagi mandiin Pak Ustad, mulutnya melet Pak Ustad. Gitu ya. Saya tutup Pak Ustad, melet lagi Pak Ustad. Saya tepak aja Pak Ustad. Ya, kan? jadi nangkis Pak Ustad. Waduh. Ya, enggak. enggak. boleh menceritakan aib orang yang dimandiin. Hari ini bukan cuma diceritakan, bikin sinetron. Ada nggak nih? Azab, azab. Azab tukang mancing. Lagi dimandiin, ya enggak? gerak. Mau dikuburin mayat cebur empang. Waduh. Ada enggak tuh? Suami galak, pas meninggal nyangsar di pohonan. Waduh, ya enggak? boleh tuh, enggak boleh. Kata Nabi, apa kata Nabi SAW? Udhkuru mahasina mautakum wa an masawihim ceritakanlah kebaikan orang yang sudah meninggal, jangan diceritain keburukannya nggak boleh, nggak boleh. ini orang eh, apa namanya lagi kita takziah atau lagi ngapain? menceritakan aib nggak boleh, nggak boleh. ya nggak, nggak boleh menceritakan ya Allah ini orang. kalau kita nyembayangin jenazah, kan biasa ada tiga orang yang bertugas tuh imam, ya nggak? yang kedua ngapain? Do doa, yang ketiga tasyhid namanya, Tasyhid persaksian kalau orang meninggal kan ada yang persaksian hadirin ini yang meninggal namanya almarhum fulan bin fulan yang kita ketahui dia orang yang baik innahu min ahlil khair khair gitu kan min al khair dia orang baik baik gitu sekarang gimana kalau meninggal orang jahat dia tukang mabok ya enggak yang tadi begini tuh ya kan dia tukang mabok, tukang mabok udah tetap aja enggak bang. jangan kita bilang nih hadirin yang meninggal tukang mabok nih hadirin Nggak ya, pernah ke masjidnya Orang mabok mulu kecubur gue tiga kali Nggak boleh hadir, nggak boleh ceritain Dia ntar malam datang Lo ngomong apaan tadi lo Gue cekek lo Nggak ya, boleh Orang yang meninggal ceritakan saja Kebaikannya Mungkin kita bilang mudah-mudahan Kalau almarhum punya kesalahan, kekhilafan Allah berikan ampunan Nggak boleh menceritakan aib orang yang meninggal dunia Udah meninggal saja Dijaga apalagi masih hidup nggak boleh nggak boleh nggak boleh nih baik sekarang contoh yang nomor tiga tadi yang nomor dua tadi kan eh, apa namanya adab di dalam berikan nasihat sekarang contoh yang ketiga larangan menuduh orang lain tanpa ada bukti dan saksi begini teorinya mengotori itu lebih gampang dibandingkan membersihkan betul nggak Mencemarkan nama orang itu lebih mudah dibandingkan membersihkan namanya. Nih ruangan Masjid Sunda Kelapa, kan bersih banget nih. Betul nggak? Saya tanya, kita kotorin gampang nggak? Gak? Gampang, kita keluar ambil tanah, auranya di sini. Ya, ya, paling semenit kotor di masjid, ya nggak? Ya. Membersihkannya lama nggak? Berbulan-bulan. Ya nggak nih? Karpet cakep nih. Mohon maaf ya, mungkin ada orang mengotor gampang, ambil lumpur, sebar aja udah, berantakan ya. Ngotorin tuh gampang. Membersihkan, sulit nggak? Begitu juga kehormatan dan harga diri manusia. Minum dulu sebentar. Apa sih, Bang? Ya? Siapa namanya, Bang? Ada. Apa tadi itu? Begini. Lihat hadisnya, lihat hadisnya. Di halaman di halaman 5. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام in yukhti'a fil afwi khairun min ay yukhti'a fil uqubah rawahu turmuzi apa makna ini hadis dari umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha istri nabi radhiyallahu anha warda mengatakan Rasulullah bersabda apa kata baginda nabi sallallahu alaihi Rasulullah mengatakan kata nabi idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum batalkanlah sebuah hukuman sedapat mungkin dalam lain riwayat idra'ul hudud syubuhat batalkanlah hukuman kalau terdapat syubhat keragu-raguan sambungannya kata baginda nabi fa'in kana lahu seandainya masih ada celah untuk bisa membebaskan dia bebaskan dia gini kalau orang salah kita hukum betul nggak? Orang gak salah kita apain? Bebasin. Sekarang bagaimana kalau ragu-ragu? Dibilang salah, buktinya gak kuat. Dibilang gak salah, kayaknya salah. Kata Nabi, batalkan hukuman sedapat mungkin. Kalau celah membebaskan, bebasin. Dalam rain liwayat, batalkan hukuman kalau ada syubhat keraguan raguan Alasan Nabi begini, innal fa'innal imama, seorang imam, hakim, yukti afil afwi salah di dalam memberikan ampunan itu lebih baik dibandingkan dia menghukum orang yang tidak salah. Begini, orang yang salah dibebasin salah nggak? Saya ulangi nggak ada yang jawab. Orang yang salah dibebasin salah nggak? Salah. Tapi masih mendingan dibandingkan menghukum orang yang tidak bersalah. Ustadz kok dibebasin salah nggak dia? Siapa tahu dia nggak salah. Siapa tahu salah Pak Ustaz. Siapa tau dia nggak salah. Siapa tahu salah Pak Ustaz. Siapa tahu dia nggak salah. Bingung gak nih? Jadi gimana Pak Ustaz? Siapa tahu dia salah. Siapa tahu dia nggak salah. Kan kita ragu-ragu kata Nabi. Membebaskan orang yang salah itu salah. Tapi masih mendingan dibandingkan harus menghukum. Orang yang tidak salah. Kenapa? Kalau orang namanya sudah tercoreng, membersihkannya susah nggak? Susah maka nggak boleh ngomong sembarangan. Kondangan nih, kondangan, kondangan, kondangan ya. Minum luang, kondangan. Kita lihat pengantin perempuan agak-agak gendut gitu, agak-agak gemuk gitu, langsung komen. Gue yakin kecelakaan nih. Bro, 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 lihat dah bro, perutnya bro. Kenapa? Lihat aja bro, kayaknya kecelakaan nih bro saya menuduh dia ngapain? Berzina, betul nggak nih? Betul nggak? Ketika saya bilang kayaknya kecelakaan deh, kayaknya hamil duluan deh, berarti kan saya menuduh dia berzina. dalam Islam kalau kita menuduh orang berzina harus bisa mendatangkan empat orang saksi. Kalau tidak, yang ngomong sembarangan dicambuk 80 kali. Kenapa? Ngomong sembarangan nggak pakai bukti. Tapi lihat tat perutnya gendut habis makan kali tiga nampan kita nggak tahu ya nggak dia hamil tat Emang kenapa kalau hamil masalah kalau hamil siapa tahu pestanya sekarang akad nikahnya tujuh bulan yang lalu boleh nggak begitu kok saya nggak tahu ya tat emang lu siapa emang semua orang musuh lapor mente kepo kepo ada kepo nggak nih itu urusan orang ngapain kita ngurusin urusan orang terserah dia mau hamil tuh urusan dia, ya enggak. kita kan terlalu urusan terlalu di netron, sinetron, ya enggak. ini ya kan, bro bro, mewing mewing gitu, di zoom yang mewing gitu, ngapain, ya enggak. itu urusan orang, Gak boleh ikut campur urusan orang lain. dia mau hamil tuh urusan dia, ya enggak. saya ngomong sembarangan, kayaknya kecelakaan, kayaknya nih enggak boleh. kita kan harus kan ngomong sekarang zamannya medsos di medsos, ya enggak. orang sembarangan bikin berita hoax nuduh-nuduh begini bilang bang nggak boleh bang ya kalau dia nggak suka dia ini aja somasi aja kan ada hak jawab silakan aja oh nggak segampang itu ya enggak kalau orang sudah kita coreng namanya rusak kan namanya ya kalau dia nggak suka tat dia somasi aja tat dia berikan ada hak jawab mungkin di dunia selesai masalah kita di akhirat kita punya masalah sama Allah Subhanahu Wa Taala kita suka nuduh orang sembarangan rumah gedong mewah langsung kita komen gue yakin koruptor nih. Waduh, siapa tuh di merah tuyul? Kan kita nggak tahu, ya nggak? Nggak, dia bukan koruptor. Nggak boleh kita sembarangan. Nggak boleh, ya nggak? Dia kadang lu mulut lemes kadang-kadang, ya nggak nih? Mengomong sembarangan, ya nggak nih? Nih cowok ada ada pasangan Ikhwan Ahwat, ya nggak? Ahwatnya cakep banget, 9,9 Kok Ikhwan enam kurang enam? kita langsung komen gue yakin magic nih magic gue yakin gak boleh ngiri siapa tahu dia jatuh cinta mau diapain ya nggak kayaknya dia kayaknya ini perempuan punya utang ya kayaknya ini, ini itu urusan dia nggak boleh ngomong sembarangan kita kan suka begitu kadang-kadang ya nggak tuh lah, nih cakep banget lakinya pas-pasan ya itu urusan dia ya nggak ngapain teh mau begitu ya nggak jadi saya ulangi jadi kalau orang salah diapain Dihukum, kalau nggak salah diapain? Bebaskan, jangan orang nggak salah dihukum. Men, menuduh orang mencoreng namanya gampang, ngerusak nama orang gampang, nggak gampang. Kalau udah rusak, membersihkannya susah, maka nggak boleh nuduh sembarangan. Orang harus dimulai, orang punya kemuliaan, Walakad karena bani Adam mungkin dia PNS punya punya kendaraan yang mewah ya, mungkin dia punya punya kontrakan kali ya, dia punya usaha selama nggak ada bukti nggak boleh ngomong sembarangan hukum tidak bisa didasarkan dengan asumsi betul nggak tuh nggak ya, harus ada bukti di zaman Nabi saw ada seorang eh, sahabat terbukti minum minuman keras kalau orang mabuk hukumannya adalah dicambuk maksimal 40 kali kalau maboknya mabok maksimal tuh. Mungkin ngecebur kok udah udah mau teler banget dah, ya kan? Ini berapa nih, Bro? 10. Wah, mabok banget ya orangnya enggak? orang ya gitu. ada orang nah, tapi kalau maboknya di itu terhakim memutusin. Hukum maksimal cambuk 40 kali ada seorang sahabat terbukti mabuk. Kata Nabi, hukum dia, saya dihukum, selesai saya kan? Udah saya ini orang pergi. Eh, ada sahabatnya menghina. Kata sahabat, kalau Semoga Tuhan menghinakan kamu. Dikata-katain gitu. Semoga kalau bahasa kita dasar brengsek, dasar begini begini Nabi tegur orang ini. Ya akhi, lima takulu hakata. Mengapa engkau berkata demikian? Kan dia udah salah, kita hukum. Selesai nggak? Selesai. Kenapa kamu kata-katain dia? Kata Nabi, la tu'inu alaihi syaitan Omongan kamu barusan itu nolongin setan di dalam menjerumuskan dia kembali. Mungkin ada teman kita dia kena narkoba, ditangkap, keluar dari penjara. Selesai nggak? Udah selesai, jangan dikucilkan lagi. Ya enggak, kita terima dengan baik, betul nggak tuh? Jangan diungkit-ungkit, ya enggak, ya kan? Artinya gini, mungkin hinaan kita, cibiran kita bisa membuat dia kembali ke dunia hitam, betul nggak tuh? Ya kan? J saya ulangi, tidak boleh menjatuhkan harga diri orang. Sekarang gini Pak Ustadz, apakah orang kalau sudah terbukti salah boleh dilecehkan? Apakah orang kalau sudah terbukti salah boleh dipermalukan? Begini kita kan kadang kalau lihat berita kriminal ada nggak tuh ada tersangka tahanan Polda ada nggak tuh tahanan Polsek pakai baju seragam seperti di KPK kan para koruptor dikasih baju seragam kan saya kebetulan sebulan sekali ngajar di KPK saya pernah nanya di KPK Pak kenapa para tersangka dipakai seragam oren bukankah itu seperti seperti apa namanya menjatuhkan jawabannya itu ada undang-undangnya Pak karena ada undang-undangnya kita bergerak berdasarkan undang-undang. Tapi saya berpikir, ada nggak alasan agama supaya kita jangan sampai ke jatuh ke dalam bab menjatuhkan harga diri orang. Saya temukan di dalam Al-Quran, di surat An-Nur, di surat An-Nur ayat kedua. Di halaman berapa nih? Halaman tujuh. Bagi penutup, nanti kita tanya jawab dikit. Di surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman Az-zaniyatu wa fajlidu wahidin mi'ata mi jaldah Kalau ada perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Itu dicambuk seratus kali kalau belum menikah Allah katakan janganlah belas kasihan kamu Membuat kamu tidak melaksanakan hukum Tuhan Jika engkau beriman pada oleh pada hari akhir Ujung ayatnya Wal yashhad ta'ifatun minal mu'minin Dan ketika pelaksanaan hukuman Hendaklah disaksikan oleh sebagian orang yang beriman, dalam tafsir minimal ada empat orang yang lihat. Ketika dicambuk, nih, minimal empat orang, minimal lima orang, minimal enam orang. Nah, di dalam tafsir ada keterangan begini: ini bukan untuk menjatuhkan harga dirinya, bukan melecehkan dia, tapi yang pertama untuk menimbulkan efek jerak bagi pelaku. Betul nggak? Yang kedua, alasan dalam tafsir itu agar orang yang menyaksikan mengambil pelajaran tuh kalau kamu korupsi begitu kalau kamu mencuri begitu kalau kamu berzina begitu yang ketiga kenapa ditonton agar yang melihat yang menyaksikan mendoakan pelaku agar dia mau bertobat dan mendoakan agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau lihat berita kriminal ada penjahat doain ya Allah mudah-mudahan dia taubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Kita kan nonton berita penjahat, habis lu rasain lu rasain lu makanya makanya jangan jangan doain ya Allah mudah-mudahan dia tobat mudah-mudahan tobatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala itu kira-kira uh, alasan bukan alasan minimal dari segi agama agar jangan sampai kita kena tadi itu bab menjatuhkan kehormatan dan harga diri orang lain wallahu a'lam bisob. yang terakhir kalau kehormatan orang kita jaga Apalagi kehormatan kita sendiri, betul nggak nih? Di antara hal yang merusak harga diri kita adalah kebiasaan suka minta. Gini, kalau kita lagi kena musibah boleh nggak minta bantuan? Boleh. Yang nggak boleh adalah minta-minta. Kadang temen-temen itu kan lagi makan siang nih, bro. Bagi dong bro. Ya orang nih, bro. Bagi dong bro. Ya enggak gitu kan? Gini, kalau dikasih ambil nggak? ambil kalau kalau minta jangan maksudnya gini uh, yang dilarang oleh nabi kebiasa suka minta-minta dan begini kalau or, uh, kalau orang kena musibah perlu bantuan boleh gak dia minta boleh yang nggak boleh apaan minta-minta kayak mabok boleh nggak mabok mabok boleh orang naik kereta mabok ini akhwat nih kodong-kodong mabok ini ya, ini ya, kan naik naik pesawat mabok yang nggak boleh apaan mabok-mabokan boleh nggak minum boleh, yang gak boleh apaan? Minum-minuman Yang dilarang tuh kebiasaan minta-minta Kebiasaan Tapi kalau saya saya kena musibah Saya minta bantuan boleh nggak Boleh gitu Saya punya temen dekat teman akrab gitu Minta segala malam minta kerja silakan aja gitu Yang yang dilarang adalah Tadi itu menjatuhkan harga diri Uh, dan mungkin ada beberapa hal lain. Saya mohon mudah-mudahan nanti kita, kita kita sharing. Saya mohon teman-teman bisa ngasih masukan contoh lain hal-hal yang kadang-kadang bisa menjatuhkan harga diri orang lain. Selain tadi tiga contoh yang saya sebutkan. Tadi saya sebut contoh yang pertama adalah janganlah kita apa tadi yang pertama kalau kalau ngasih hadiah kalau ngasih bantuan kalau nggak bisa dipublikasikan nggak usah mendingan diam-diam. Yang kedua kalau negur jangan depan umum menjatuhkan harga yang ketiga tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti merusak harga diri orang lain wallahu a'lam Besok saya serahkan kepada pembawa acara kalau mungkin ada ingin yang ditanyakan atau saya senang kalau ada masukan dari teman-teman sekalian baik melalui WA yang disampaikan tadi atau langsung atau dengan cara yang lain sekian dari saya saya akan kepada pembawa acara jangan lupa follow Instagram saya Sahroni Mardani terima kasih yang sudah follow entah saya follow back insyaallah Inga, sekian dari saya, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz, saya sudah follow <laughs> Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Tapi kami sortir karena keterbatasan waktu Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau bertanya Jika ibu sering ngajak ngobrol Ibu sering menceritakan telur kesan Kadang sering menceritakan hal tentang keluarga dari pihak ayah hmm. dikarenakan keluarga dari pihak ayah sering mencari masalah dengan ibu sering mencari masalah bahkan memperbantukan ibu apakah itu termasuk dosa apakah itu membuka air orang Ustaz? gimana ayahnya suka ibu ngajak ngobrol hmm. kemudian ibunya menceritakan tentang berkeluh kesah tentang keluarga dari pihak ayah dikarenakan pihak ayah sering mencari masalah ngobrol dengan kepada... ngobrol dengan berarti ini anaknya oh yeah. Apakah itu termasuk dosa dan apakah itu termasuk membuka aib yeah. orang? Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama, eh, mungkin kalau itu dianggap problematika rumah tangga, dia boleh cerita kepada eh, ibu, kepada anaknya dan sebagainya. Tapi secara umum, gini, dalam Islam boleh membongkar aib orang dengan beragam tujuan, minimal enam perkara. Boleh kita membongkar aib orang diantaranya minta pendapat al istifta, minta fatwa. Di zaman Nabi seorang perempuan bilangnya Rasulullah suamiku pelit banget Tidak memberikan nafkah Diam-diam aku ambil aja dari dompetnya Boleh nggak Nabi? Kata Nabi boleh ambil secukupnya Ambil sewajarnya Ini perempuan menceritakan aib suami betul nggak nih? Kenapa boleh? Dia minta pendapat Boleh nggak? Seperti acara curhat dong mah Iya dong kan? Itu kan aib semua tuh Mertua saya mah Kata mertua di rumah nonton TV Brengsek banget dah ya kan? Ditayangkan TV nasional lagi nih Ya nggak Ancur nama gua Iya gak tuh? curhat dong mah iya dong suami saya nih mah kata suami abis dan nama gua dah dengan ya bini gua sekali masuk TV gua ceritain gitu kan tapi ini boleh kenapa boleh minta pendapat tapi kata Imam Nawawi kalau disamarkan lebih bagus mungkin suami istri eh, 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 curhat dong mah iya dong ini nih mah ada sepasang suami istri mah tetangga saya mah padahal dia padahal dia padahal kata tetangga nah gua dibilangin dibilang yang berantem gue nih bawa bawa gitu Nah, seperti contoh tadi, ya kalau memang dirasa itu ingin nyari solusi, silakan aja. Namanya istifta minta pendapat, mungkin ibu minta pendapat anaknya. Tapi kalau cuma sekedar cerita yang mungkin tadi tidak mencari solusi, jangan. Kan kita kadang curhat teman-teman nyari solusi, ya nggak kan? nyari yang terbaik. Minta nasihat, minta pendapat dengan teman dekat, boleh nggak nih? Boleh, ya kan? Walau alam besok. Tapi juga jangan menceritakan tadi itu, jangan seolah menceritakan keburukan keluarganya. Untuk pertanyaan. Ada enam boleh membongkar yang pertama tadi mistik. Yang kedua di persidangan. Di persidangan seorang saksi boleh menceritakan aib tersangka. Kata hakim, bapak saksi apa yang anda tahu tentang tersangka? Saya tahu pak hakim, mesti takut gibah. Kata hakim, lu ngapain duduk di situ kalau mau cerita? Saya, saya takut dosa pak hakim, takut dosa. Lu ngapain? Nah, maka dia boleh. Yang satu dia tuh dia pak hakim memang korupsi pak hakim dari SD pak hakim. Dia makan tempe lima bilang agak makan. Nah begitu tuh boleh. Yang kedua boleh dengan tujuan nasihat. Teman mau bisnis dengan si Fulan. Bapak dengan, dengan begini ya saya nasihatnya bang. Yang saya kenal dia tukang bohong bang. Abang mendingan jangan bisnis sama dia. Boleh gak nih? Boleh. Tapi niatnya apa? Nasihat. Yang keempat. Nasihat dalam pertimbangan pernikahan. Di zaman Nabi seorang perempuan ya Rasulullah. Ada laki-laki ingin -laki ngelamar saya. Namanya Muawiyah dan Abu Sofyan. Nabi menceritakan aib keduanya. Kata Nabi, Amma Muawiyah Kalau Muawiyah orang yang bokek nggak punya duit. Kalau Abul Jaham orangnya punya duit, cuman galak, ringan tangan. Mau yang mana? Baik, tapi bokek. Gak kaya, cuman galak gitu. Nabi yang kaya, baik, udah habis, udah gak ada, udah gak ada. Nah, lalu Nabi kenapa Nabi menceritakan aib buat bahan pertimbangan? Kayak zaman sekarang ada akhwat tanya saya, Ustadz, kenapa dek ini Pak ada ikhwan eh, sahabat Rizka mengelamar saya, katanya murid Pak Ustadz Siapa namanya? Iya oh, kemarin jadi MC Pak Ustadz Saya boleh menceritakan kekuginian Neng yang saya tahu ya Neng Dia kalau tidur Neng ngoroknya kenceng banget Neng 7,5 skala Richter Siap nggak kamu nikah sama dia? Kalau makan Neng tiga bakul Neng Boleh menceritakan, kalau kelebihan orang udah tahu ya Nih akhwat bingung gak nih? Itu gimana Pak Jangan bingung Neng sama Ustadz aja udah Nah ini dia well, dia mul yang untung. <laughs> Aduh, malih, malih. <laughs> Udah berapa tadi tuh? Empat. Yang kelima, boleh menciptakan aib orang dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Saya melihat ada, saya kantor polisi, pak lapor pak, ada apa? Ada narkoba pak, siapa namanya? Namanya ini pak, ini, 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 alamat ini pak, dia narkoba pak, dia begini, dia pesta, pesta, Boleh gak saya ceritakan? Boleh buat naik munkar. Jangan pak lapor polisi. Ada apa ini? Ada narkoba pak. Siapa punya? Ada dah, pak, Ada dah pokoknya. Siapa punya? Ada dah, pak Inisialnya A. Siapa A? Ada dah pak A. Bapak endus pak endus dah endus pak. Kata polisi, gue tangkap juga loh. <laughs> Maka kita boleh tuh menceritakan, amore. Apa tujuannya? Amar Maruf, yang keenam, yang terakhir boleh mencelakakan aib dengan tujuan pengenal. Ada nggak orang namanya sama? Seperti nanya alamat dah, bang, bang, numpang nanya bang, rumah bang Udin mana ya bang? Udin yang mana? Udin yang kate? Apa Udin yang botak? Udin yang jebrik bang, kok ngatain emang begitu dia di sini terkenal. Nah, ada nggak orang namanya sama? Ada apa namanya Udin di kampung? Yang pertama kan awal Udin, yang terakhir yang tukang rokok Samsudin gitu. Samsu, ke Samsu. Nah itu boleh dengan dua syarat. Pertama dengan itu dia dikenal. Yang kedua dia nggak marah, gitu. Boleh menceritakan kekurangan dia. Bukan ngata-ngatain, bukan emang dia begitu orangnya, Postad. Emang terkenal di sini Udin Jabrik, Postad. Dia nggak marah, digirang, Ustad. Panggil begitu ya udah nggak apa-apa berarti. Itu enam enam keadaan boleh menceritakan aib orang. Selebihnya jangan. Waalaikumsalam. Jadi saya habis mengalami keterpurukan karena seorang laki-laki. Uhui. Coba angkat tangan yang nanya. Jadi saya habis mengalami keterpurukan karena seorang laki-laki yang menyebabkan saya harus ke psikiater. Nah di psikiater itu saya menceritakan masalah-masalah tentang orang tersebut. Apakah tindakan saya termasuk gagal atau tidak menjaga kehormatan yang bersangkutan? Ya ini termasuk contoh yang tadi mi istifta minta pendapat. Tapi curhat sama dokter gini, kalau curhat sampai psikolog boleh psikiater, jangan mau orang sembarangan. Kan dokter nanya sakit apa bu? Pokoknya ada, ada dok, ada ada gitu. Iya apaan? Apaan? nggak pokoknya tebak dok, tebak, tebak. kan dokter, gua ngapain punya pasien begini? Enggak. ibu masalahnya apa? Pokoknya ada 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 gitu, ada. Saya takut gibah gitu. Ngapain ibu nggak cerita gitu? Nah, itu jadi boleh. Jadi buat yang nanya angkat tangan ya, itu boleh neng ya, boleh. Tapi dengan syarat tadi kalau bisa di kalau bisa dirahasiakan minimal apa tadi itu inisial, inisial gitu. Pola misal, Siapa laki-lakinya? SM tat. Oh, Saroni Mardani saya dong itu. Sudah cukup? Ya, silakan. Uh, terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana kalau kita dihina oleh saudara kandung kita sendiri Padahal saya sudah menjaga kehormatan beliau Dan beliau malah memfitnah saya ke orang-orang tentang diri saya Gini, Oke. omongan buruk orang tentang kita terbagi dua Fitnah dan hinaan Kalau dihina, dikatain Lebih baik diam saja Kalau difitnah, baru klarifikasi Beda jelas ya Ini uh, saya bisa dikatain nih, sarannya jelek, sarannya jelek. Emang dia ya, mau begitu di, adanya, mau diapain ya? Enggak, ya, justru kalau bilang saya ganteng, fitnah ya enggak gitu-gitu. Jadi, kalau dikatain, kita lebih baik diam karena cuma hinaan. Tapi kalau fitnah harus klarifikasi. bilang, sarannya nyolong kotak amal, "waduh, itu fitnah itu." Dia kata, nyolong, nyolong kotak amal satu, itu fitnah, kan dua sebenarnya ya enggak gitu ya." Fitnah, <laughs> saya nggak nyolong, dibilang nyolong, itu fitnah, klarifikasi kadang orang difit difitnah mengatakan begini biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu oh bukan bang kalau itu, kalau dihina kita bilang begitu dikata-katain kalau dikatain diem aja dibilang jelek nggak becus lah apalah nggak pinter gal macam itu cuma hinaan tapi kalau fitnah dituduh mencuri melakukan hal yang tidak kita lakukan baru melakukan efekasi tadi itu kalau cuma adiknya dihina abangnya biarin aja dah hinaan tidak membuat kita hina ya enggak. Ya kan? Uh, apa namanya? hinaan orang kita dikatakan begini ya biar aja kecuali fitnah. Kalau fitnah harus melakukan klarifikasi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang udah yang udah yang udah follow saya, saya follow back amal -am juga dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Sekian mohon maaf saya pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita doa sama-sama eh biar sehat panjang umur semua sahabat Rizka sehat panjang umur yang lagi kuliah cepat kelar kuliahnya yang lagi nyari kerjaan mudah mendapatkan pekerjaan yang baik yang udah kerja dapat rezeki yang lancar yang belum nikah cepat nikah waduh ya yang udah nikah belum punya keturunan cepat punya keturunan dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan negara kita kita doakan bangsa Indonesia maju sehat nggak ada masalah bersatu saling menghormati saling mencintai saling memuliakan al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah alladzi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana gfir lana dhunubana wa dhunuba warhamhum kama rabbayana sigara Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina a'yun Waja'ana al imama Allahumma rizukna rizukan hasanan halalan tayyiban mubarakan Kata Allah ya rahman rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa akhirati hasanah wa qinata bannar Wa sallallahu